dengan sambutan dari pembicara pada misteri ini, karena kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Teman-teman nanti akan mendengarkan cerita atau kisah perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad. Hari ini kita akan menyaksikan kisah tentang Isra Mi'raj. Kisah ini dimulai pada tanggal 27 Rajab. Pada malam itu, malaikat Jibril diperintahkan Allah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan singkat hanya dalam waktu satu malam. Apa yang diperintahkan Allah untuk umatnya yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kembali ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan. Loh, siapa yang nonton videonya dari awal sampai akhir? Siapa ya? Ayo. Oke, coba Miss Elok, kita tanya nih sama teman-teman. Hey. Nah, yang nonton pasti tahu nih jawabannya. Nama hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad yang kecepatannya sangat cepat. Siapa? Nah. Apa? Apa sih? Binatang apa? Merak. Mewarnai kaligrafi Ar-Rahman. The nominees are yang kemarin ikut coloring kaligrafi Ar-Rahman competition. Dan pialanya hari ini akan Miss Ririn serahkan kepada perwakilan. Selamat dia. Lebih giat untuk berlatih lagi ya buat semuanya. Terima kasih Miss Miss. Oke. Doa kedua orang tua. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Odivo. Aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla dari Playgroup Star. Assalamualaikum, nama aku Vika. Aku mau baca doa kedua orang tuaku. Okay, and now let's hear the winner of reciting doa kedua orang tua is the third winner is Syahla. Yes, nilai 103. The second winner is dan wow, udah ketahuan dong siapa the first winner-nya karena tadi hanya ada 3 peserta ya. Okay. And first winner is Finca. Yeay. 99. Masya Allah. Ini the nominees for reciting surat Al-Ikhlas. Now, who will be the winner? Penasaran? Siapa ya? Dan yang akan mendapatkan the first winner, the second winner, and the third winner? Sudah nggak sabar? Iya, okay, Miss. Oke, Nisrin akan langsung umumkan. The third winner of reciting surat Al-Ikhlas diraih and goes to Aziz! Yeay! 163. Masya Allah, keren. Okay, now the second winner goes to jeng. Amira. Yay! Congratulations. So the first winner goes to Rafa dengan nilai 175. Yeay. Congratulations to Rafa, Amira, and Azi. Dan sekali lagi surat Al-Kausar. Inilah nominasinya. Silakan. Kritisasi. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Siap-siap. And the winner juara ketiga diperoleh oleh Apar dari K1A dengan nilai 171. Yeay! Congratulations! For the second place, we have Zivan from
siapa ya? Siapa ya? Adalah peserta dari Kindy One Livy. Yeay! Congratulations. Doa naik kendaraan and the nominee are oleh Kania dengan total 194 poin. Gacang. Congratulations Kania. For the second, we have Arsya dengan total 100. Congratulations Arsya. Siapakah dia yang pertama? Deg-degan. Masih ada 4 anak lagi, siapa ya? And for the first place adalah Yeay! Congratulations, Cheo! Sama kita, siapa saja kan nominasinya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita yang cepat lalu juga berjuang untuk menghafalkan. Jadi pemenangnya adalah jeng. Oke, untuk juara ketiga kita akan panggilkan Gali K1B dengan total 173. Congratulations Gali. Oke, nah for the second place we have Alvaro from K1A dengan total 180. Congratulations Alvaro. Siapa ya? Tempat pertama akan diraih oleh Ananda Abrar dengan total 180. Congratulations Abrar. Lomba menghafal surat Al-Fil untuk
pengumuman lomba surat alfil. Nominasinya adalah sebagai berikut. Silakan disimak. Alina Olivia Widyatmoko, Abrizam de Meriades Utomo, Naura Nur Islam, Fatimah Bagir. Zafranir Miske Perdana, Naura Azahrawi Wibowo, and the winners are peringkat ketiga Abriza dari Kindi 2A. Selamat. Untuk juara kedua Alina dari Kindi 2. Kindi 2. Selamat. Dan juara pertama adalah Zafran dari Kindi 2C. Selamat. Kuitisasi terjemahan surat Al-Asr. Silakan. Dan nominasinya adalah seperti melihat umat Piala Citra kalau zaman dahulu. Kaire dari Kindi 2A. Betari dari Kindi 2B. Lani dari Kindi 2B. Kenan dari Kindi 2C. Rihan dari Kindi 2C. And the winners are juara ketiga Tari Kindi 2B. Untuk juara kedua Lani dari Kindi 2B. Selamat Lani. Dan siapa untuk juara satunya? Jihan dari Kindi 2B. Selamat Jihan. Kepada para pemenang hadis tersenyum. Dan nominasi dari pemenang lomba hadis tersenyum adalah Selika dari Kindi 2A. Alesha dari Kindi 2A. Alesha juga dari Kindi 2C. Kindi 2B, mohon maaf. Anan dari Kindi 2B. Lalu ada Mahes dari Kindi 2C. Terakhir ada Alesha dari K2C. And who's the winner? Untuk juara ketiga adalah Alesha. Yeay. Kindi 2C. Selamat Alesha.
Juara kedua ada Alicia dari Kindi 2A. Yeay, selamat. Dan juara pertamanya adalah Selika. Selika 2A. Selamat. Selamat kepada seluruh pemenang. Dan lomba hafalan. Nah, manis-manis sekali, Masya Allah. Ini untuk juara tiga, untuk Alicia. Yeay, selamat. Yang ini untuk juara kedua, Alicia juga. Selamat. Selamat ya. And the last one, untuk Selika. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr.